Ja, wat minder. En nu heb ik weer de stijgende lijn eigenlijk weer naar boven. We're gonna organize it all tonight. Guys, this is unbelievable. Stop met Garuda. Oh, wat. Piala Afrika jadi berkat tersendiri, termasuk pemain berdarah Aceh Kelvin Verdong. Piala Afrika saat ini sedang panas-panasnya, Piala Afrika yang biasanya digelar pada bulan Januari hingga awal Februari itu mendapatkan perhatian dari para pecinta sepak bola. Benua hitam itu banyak sekali mengekspor para pemainnya ke berbagai klub di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagi sebagian pihak, turnamen 2 tahunan itu membawa berkah tersendiri, salah satunya yang dialami oleh pemain berdarah Aceh, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong yang berdarah Aceh, karena ayahnya memang orang Aceh dan dilahirkan pula di Tanjung Melaboh, Aceh Barat. Saat ini Kelvin Verdong sedang berseragam klub Belanda NEC Nijmegen dengan status pinjaman dari klub Portugal, Famalicão. Kok bisa Piala Afrika menjadi hikmah bagi pemain kelahiran Dordrecht, Belanda, tanggal 26 April tahun 1997-24. Salah satu pemain NEC Nijmegen, Soufiane El Karouani, saat ini sedang memperkuat negaranya Maroko di Piala Afrika. Mantan pemain Feyenoord itu sendiri yakin keinginannya akan terwujud, karena dia memiliki hubungan khusus dengan Ted van Leeuwen, direktur NEC. Dia Ted, juga yang memboyong saya 2 tahun lalu ke FC Twente, tambah Verdong. Verdong hijrah dari Feyenoord ke klub Portugal Famalicão sejak 2020, jadi ini adalah kali kedua dia dipinjamkan ke NEC Nijmegen, yang pertama berasal dari pemilik asli Feyenoord, kini dari pemilik asli Famalicão dia. Verdong sendiri mengkonfirmasi bahwa ayahnya berasal dari Aceh, tulis akun Instagram Indonesian Football Talent, kini keputusan menaturalisasi sepenuhnya ada di PSSI. Sandy Walsh tak sabar tampil untuk Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni tahun 2023. Timnas Indonesia akan menjalani agenda pertandingan bertajuk FIFA Matchday Juni tahun 2023, 2 laga bakal dilakoni tim Merah Putih. Laga pertama Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada tanggal 14 Juni mendatang, 5 hari berselang. Pasukan Sintayong giliran menjajal juara dunia Argentina di Jakarta, khusus untuk pertandingan versus Palestina di Surabaya membuat pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh antusias. Ia tak sabar untuk tampil di kota pahlawan yang sekaligus mudik ke kampung halaman. Saya sudah mendengar kabar dari PSSI terkait FIFA Matchday Juni di Surabaya, itu merupakan kampung halaman kakek saya, ungkap Sandy Walsh dinukil dari laman PSSI, saya sangat senang mendengarnya. Semangat, sampai jumpa di FIFA Matchday Juni, jelas pemain berdarah Belanda tersebut. Setelah menghadapi Palestina, Sandy akan melawan juara Piala Dunia 2022 yaitu Argentina. Pemain 28 tahun itu juga menanti kesempatan untuk meladeni Lionel Messi dan kawan-kawan. Melawan Argentina akan menjadi momen spesial. Mereka adalah juara dunia dan peringkat satu dunia. Ini menjadi pengalaman berharga bagi saya dan tentu skuad Indonesia, jelas Sandy Walsh. Mengenal Delina Arts, pemain PSV Eindhoven calon bek Timnas Indonesia, gantikan Justin Hubner? Delina Arts, namanya merupakan pemain muda milik PSV Eindhoven yang suatu saat nanti mungkin bisa menjadi bek sayap andalan Timnas Indonesia. Fenomena pemain keturunan Indonesia di Eropa terus saja bermunculan. Paling anyar ada nama Delina Arts, pemain berusia 17 tahun yang kini memperkuat klub Eredivisie Belanda, PSV Eindhoven.
Delina Arts saat ini tengah menjalani karir bersama skuad junior dari klub top Eredivisie Belanda, PSV Eindhoven. Kemampuannya mayoritas diandalkan untuk mengisi posisi bek sayap kanan. Transfermark mencatat, Delina Arts total sudah 18 kali mengambil peran sebagai bek sayap kanan di skuad PSV Eindhoven Junior. Perannya itu mampu menghasilkan sumbangan 3 asis dan 5 gol. Lebih jauh, Delina Arts ternyata tidak cuma piawai menempati posisi bek kanan, Delina Arts cakap pula bila ditugaskan di posisi lainnya. Masih merangkum data Transfermark, Delina Arts pernah 9 kali ditempatkan di posisi bek tengah oleh tim junior PSV, ia juga 2 kali mendapat kesempatan bermain mengisi posisi bek sayap kiri. Delina Arts memang punya darah keturunan Indonesia, namun Delina Arts ternyata sudah mendapat pengalaman karir internasional bersama timnas Belanda. Menurut data Transfermark, Delina Arts sudah 2 kali memperkuat Belanda di laga internasional. Ia membela Belanda U17 dalam laga uji coba yang keduanya berjumpa melawan Prancis U17. Dipanggil timnas Indonesia di FIFA Matchday, Elkan Baknoot justru main bola bareng Iwan Bule di Bali. Menjelang persiapan timnas Indonesia menuju agenda FIFA Matchday periode Juni tahun 2023, Elkan Baknoot justru kedapatan bermain sepak bola bersama mantan Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan. Saat ini, Elkan Baknoot memang tengah menikmati masa liburannya di Pulau Bali bersama kekasihnya. Hal itu diketahui dari sejumlah unggahan bek berusia 20 tahun itu melalui media sosialnya. "Ketemu sama Elkan Baknoot di Bali, saya sekalian ngajak main bola bareng, dia yang nendang, saya yang jadi kiper," tulisnya melalui media sosial. Pada agenda ini, timnas Indonesia bakal menghadapi 2 pertandingan. Yang pertama, skuad Garuda akan terlebih dahulu menjajal kekuatan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Setelah itu, anak asuh Sintayong bakal menghadapi timnas Argentina. Laga yang menggemparkan publik ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Kabarnya, dia akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. "Semoga sukses selalu, best of luck, bro," lanjut Iwan Bule melalui unggahannya tersebut. Jordi Tutuarima, pemain berdarah Indonesia ini memukau di Liga Belanda, jadi oposisi penjaringan naturalisasi pertajam skuad timnas Indonesia. Bersama klubnya PEC Zole, dia menciptakan gol dalam waktu hanya 19 detik sejak peluit ditiup wasit dalam lanjutan pertandingan Eerste Divisie. Dari video yang diunggah akun Twitter ESPN Belanda, @espen, gol Jordi berawal dari umpan lambung rekannya setelah kick-off, melawan Jong PSV di markas sendiri, Park Stadium, Jordi Tutuarima mencetak rekor gol tercepat di Liga Belanda.